Ya, saya sering wawancara dengan karyawan-karyawan dari klien saya yang baru dapat promosi jabatan, bertanya bagaimana perasaannya karena baru dapat surat pengangkatan, jadi sudah dapat ini ya satu kabar baik. Ya. Nah, namun banyak yang fokus di jabatannya sudah dinaikkan jabatannya, misalnya dari staff jadi supervisor, ya, kemudian atau jadi coordinator, kemudian. Mereka itu belum tahu sebetulnya kalau sudah naik jabatan itu tugas dan tanggung jawabnya itu bertambah. Nah, maka jadi agak repot ya. Jadi banyak sekali yang sudah naik jabatan pun akhirnya itu dia tidak tahu bagaimana bisa menjalankan tugas mereka itu. Jadi hari ini saya punya topik adalah everyone can lead. Tujuannya adalah untuk menyampaikan kepada para peserta bahwa kalau Anda diberikan kesempatan untuk memimpin, itu adalah satu kesempatan yang baik ya. Everyone can lead, kenapa? Kalau Anda tahu caranya, Anda tahu siapa yang Anda pimpin, kapan Anda memimpinnya, jadi itu sebetulnya bukan satu masalah ini. Nah, lalu saya kasih satu contoh ya. Kalau kita bilang leadership is everyone's business, artinya semua orang perlu tahu sebetulnya apa itu kepemimpinan. Jangan tunggu sampai nanti sudah punya jabatan, baru sibuk nanti belajar. Karena tidak semua perusahaan memberikan kesempatan untuk belajar. Ya, okay, you belajar dulu jadi pemimpin, baru nanti you naikkan jabatan. Ya. Biasanya yang saya perhatikan selama 20 sekian tahun, hampir 30 tahun ya di bidang ini, banyak perusahaan yang tahu hanya promosi jabatan. Oh, you sudah 10 tahun ya, 8 tahun you naikkan jabatan. Tapi naik jabatan itu untuk apa? Untuk memimpin atau untuk apa? Mereka nggak menjelaskan. Apalagi tidak diberikan semacam kemampuan atau let's say pelatihan lah ya. Ya sehingga mereka hanya dapat jabatan tapi bingung bagaimana memimpin. Nah, ini yang saya mau sampaikan bahwa kita nggak perlu tunggu jabatan itu sudah diterima baru kita belajar tentang kepemimpinan. Saya dulu mempunyai cita-cita kalau bisa saya itu melatihlah anak-anak SMP, SMA ya sudah mulai ada semacam kesempatan belajar kepemimpinan. Sebenarnya kita ini juga memimpin diri sendiri. Banyak orang bilang, bagaimana saya bisa belajar memimpin? Orang saya saja belum ada bawahan, saya belum ada anggota, belum ada followers. Jadi kalau begitu saya bilang, Anda memimpin diri sendiri. Nah, jadi di sini juga nanti ada satu slide ya, saya akan sampaikan bagaimana kita harus, ini namanya apa? Requirements, ya, requirements yang syarat-syarat yang kita butuhkan untuk kita belajar bagaimana jadi seorang pemimpin. Ya. Jadi kalau kita bilang leadership is everyone's business, itu artinya semua orang itu bisa belajar lah. Jangan bilang, pemimpin itu dilahirkan. Semua orang setuju ya, semua manusia dilahirkan. Tapi tidak semua orang dilahirkan terus bisa jadi pemimpin. So they have to learn. Nah, maka di sini saya mau tekankan satu hal, kepemimpinan itu tidak banyak urusan dengan gelar ataupun jabatan. Ya. Anda punya jabatan belum tentu pandai memimpin. Itu yang jadi masalah. So, leadership is not, tadi saya bilang itu adalah satu jabatan atau satu gelar dan sebagainya, tapi itu bisa dipelajari. Dan di dalam training saya itu, saya tidak begitu menganjurkan seorang peserta itu belajar dari orang-orang yang kelas dunia misalnya ya. Saya lebih suka mereka belajar dari guru mereka dulu di SMP, guru mereka di SMA, atau ada enggak orang tua mereka itu yang jadi apa motivator mereka itu ya. Kadang-kadang kita gara-gara satu dua ucapan dari mentor, kita tuh bisa jadi berhasil seumur hidup. Kita lebih bagus belajar dari orang yang dekat kita. Kita tuh kenal. Kalau kita belajar dari orang-orang yang agak jauh, hanya tahu dari buku saja, kita enggak bisa. Dan terlalu jauh lah kita kejar, orang bilang ya. Oke, saya sendiri kalau saya bilang siapa saya punya motivator. Saya dulu kalau ke sekolah nggak boleh naik sepeda, mesti naik becak, itu di antara tukang becak saya. Saya belajar dari dia, belajar apa? Kerja keras. Sekarang ini sudah bukan kerja keras lagi yang penting, tapi juga termasuk kerja cerdas. Tapi kalau nggak ada kerja keras, itu saya pikir orang nggak bisa berhasil. Belajarlah dari orang-orang yang dekat Anda. Jadi saya juga belajar dari tukang becak saya, maka saya tuh sekarang masih kerja keras. Nah, itu yang saya pikir berarti bagi kita semua ya. So, leadership is everyone's business. Anda nggak boleh bilang, saya masih staff, saya belum punya
anggota, punya bawahan, jadi saya itu tidak perlu belajar bagaimana memimpin. So that is wrong. Nah, tapi kalau saya bilang everyone can lead, itu juga enggak fair ya. Jadi mesti diikutsertakan, okay, you can lead, but you have to know how you lead it or who you lead, who are you leading gitu. Jadi siapa yang Anda pimpin dan kapan dan bagaimana caranya. Yep. Jadi itu yang jadi key point, berhubung waktunya sangat singkat karena kalau kita belajar leadership itu bisa berapa bulan ya, ada courses yang sangat bagus itu bisa berapa bulan, bisa berapa minggu. Tapi kita ini cuma hanya I'll share with you sedikit yang apa yang saya tahu. Lalu waktu saya wawancara, saya punya peserta pelatihan atau kita adakan berbincang-bincang, so what are your problems gitu loh, apa you punya masalah, terutama di junior leaders, oke? Okay? Junior leaders, karena saya lihat hari ini banyak ya kita punya peserta atau audience itu adalah junior ya, jadi kalau misalnya orang yang baru usia 20 tahun, ada yang belum tamat sekolah juga sudah dijadikan leader gitu. Jadi mereka ada menghadapi beberapa masalah. Ini saya kumpul dari 20 sekian tahun. This is a very good moment to share with you. Kalau Anda mempunyai masalah yang sama, I'll give you the solution. Gitu ya. Jadi yang paling umum adalah karyawan-karyawan itu dia tidak merasa dia adalah seorang leader. Dia bilang saya bukan leader. Leader itu adalah CEO. Leader itu adalah kita punya bos, pemilik perusahaan. Leader itu adalah orang yang punya jabatan yang sangat-sangat tinggi. So I am not a leader. Kalau dia merasa dirinya bukan seorang pemimpin, dia tentu nggak belajar. Dia nggak belajar kan? Jadi dianggap saya ambil gaji, saya terima gaji, saya kerja from 8 to 5, itu aja saya pulang. Jadi saya bukan seorang pemimpin. Nah kalau gitu akan repot ya. Akan repot, dia nggak bisa jadi pemimpin karena dia tidak merasa dirinya. Kalau mau bilang minder bolehlah. Mau bilang pesimistik bolehlah ya. Nah, jadi ini yang perlu dihindari. Once ya you are promoted, you are a leader already. Atau boleh juga belum promoted juga jadi leader ya. Lalu yang kedua ini adalah yang paling sering terjadi, mereka diharuskan memimpin ya. Kemudian diharuskan memimpin anggota yang lebih senior. Lebih senior dalam hal ini dalam usia lebih tua. Pengalaman lebih banyak di satu bagian dia, ya ini dia baru tamat, freshly graduate, berapa tahun? 21 tahun, dia sudah diangkat jadi seorang supervisor di situ. Karena tadi mungkin dia punya formal education, terus company appoint dia itu jadi leader, gitu ya. Tapi yang dia lead itu adalah orang-orang yang 10 tahun, 20 tahun kerja di situ. Begitu dia lihat anggotanya sudah senior kayak gini, dia minta ampun, dia bilang, wah kalau gitu saya nggak bisa dong. Saya nggak bisa memimpin, jadi saya lebih baik saya undurkan diri. Nah, tapi saya bilang semua ada solusinya ya. Dan satu lagi lebih cukup parah, yaitu memimpin bekas teman kerja. Artinya kemarin baru kita pergi makan sama-sama di mall, ya satu piring nasi bagi dua gitu, minuman kita juga share gitu ya. Tapi hari ini tiba-tiba saya diangkat jadi seorang supervisor. Segan. Jadi saya pernah waktu kasih konsultasi di Jakarta, ada saya punya klien di situ, saya ketemu dengan seorang ibu, dia bilang, Pak, saya pikir saya undurkan diri deh. Tidak mau jadi leader. Saya bilang, kenapa? Bapak bayangkan, dua di antara lima karyawan saya, anggota saya, adalah bekas teman di SMP dulu, satu bangku dulu. Satu bangku mungkin tiga orang atau dua orang. Jadi bagaimana saya bisa memimpin bekas teman saya? Ya, sekarang tiba-tiba saya jadi atasan mereka. Saya bilang, you take it or you leave it. Kalau Anda mau seumur hidup jadi karyawan biasa, you gak usah terima jabatan ini. Kalau you mau, saya kasih tahu caranya bagaimana. Yep. Jadi saya bilang, nah solusinya sekalian lah ya, supaya gak lupa ya. Jadi di tempat kerja, saya mau teman saya atau bekas teman saya itu paham bahwa saya adalah you punya atasan. Itu di tempat kerja. Tapi masih ada 10%, kita ini adalah hubungan teman, masih sahabat. Ya. Supaya Anda gak gitu kaku ya, berani laporkan sesuatu kepada saya. Tapi di luar tempat kerja, di luar sana mungkin lagi jalan-jalan ke mall, 90% I am your friend, 10% I am your supervisor gitu. Nah itu baru bisa kita seimbang. Nah jadi bukan berarti nggak ada solution. Satu solusi yang paling baik untuk mengatasi memimpin orang yang lebih senior dan bekas teman adalah pakai teorinya John Maxwell, yaitu apa? You build the relationship
and then you tunjukkan you punya kebolehan. Saya dipilih oleh perusahaan karena saya bisa, bukan karena nasib. Oleh karena itu, saya akan buktikan kepada Anda bahwa memang saya pantas diangkat sebagai seorang leader. Dan you sebagai saya punya follower. And then it takes time. Itu bisa mungkin butuh waktu sampai ya setahun, dua tahun, tiga tahun. Ya, kenapa? You butuh experience kan? Nah, maka kenapa orang yang nggak pede itu apa? Nggak pede itu karena dia nggak punya pengetahuan, dia tidak mempunyai keterampilan. Itu bisa dipelajari, tapi pengalaman nggak bisa. Pengalaman itu jam terbang. You mesti kumpulkan ya satu hari, seminggu, sebulan, tahun dua tahun, baru you ada pengalaman, baru you pede memimpin orang yang lebih senior. Jadi dari John Maxwell itu ada di lima tingkat kepemimpinan, dua, tiga, empat itu penting. Dua itu adalah hubungan. Oke, okay? I treat you as my friend. Kita sama-sama diskusi pakai demokratis, bukan pakai autokratis ya. Kita diskusi dan kemudian saya buktikan bahwa saya bisa. Saya memang punya kemampuan. Saya freshly graduate, tapi memang saya banyak belajar di sekolah. Oke, okay? Itu yang penting. Ketiga apa? Ikut karyawan yang senior itu, you punya followers, itu ikut dikembangkan. Jangan hanya you mau maju sendiri, tapi followers Anda itu ditinggalin di bawah sana. Mereka nggak mau. Mereka juga mau diajak lah untuk sama-sama berhasil. So, tiga poin ini sangat penting. And then poin terakhir dari John Maxwell adalah, sudah sampai di puncak. So, what you want is respect. Maka saya tulis juga di Instagram saya juga sering buat begini. Saya bilang, at the end of the day, ya, leaders itu semua dia tuh mengharapkan apa? Respect dari dia punya followers. Respect. Rasa hormat. Tapi sayang sekali, rasa hormat itu nggak datang pada saat Anda masih memimpin dia. Ini ceritanya agak panjang mungkin ya, jadi saya coba bisa nggak menjelaskan kepada Anda. Waktu saya masih memimpin satu dua orang, atau tiga orang, atau lima orang, saya mau harapkan respect dari mereka itu agak sulit. Kenapa? A good leader, a successful leader, itu biasanya tidak begitu disukai oleh followers. Setuju ya? Anda sudah mengangguk ya? Kenapa? Karena a good leader, a successful leader itu always everything must be very fast. Semua target mesti tinggi, semua mesti sempurna, semua mesti bagus ya. Nah jadi pengikutnya itu jadi nggak bisa ikut. Maka saya bilang nggak heran kalau pengikut Anda itu tidak suka sama Anda, don't care about it. Jadi Anda itu tetap pakai you punya cara saja, pakai you punya style, you lead them. Yang penting hati nurani Anda itu bilang saya mau mereka itu juga berhasil. That's it. Ya kalau itu Anda nggak usah takut. Kalau Anda takut tidak disukai, Anda itu melanggar peraturan, Anda itu buat yang baik-baik ya supaya Anda disukai, that is not a leader. Oke? Okay? Nah, jadi dan kemudian followers, saya juga ada pesan bagi followers, kalau Anda jumpa dengan leader yang keras, berarti Anda punya future itu lebih sedikit lunak. Tapi kalau Anda jumpa dengan leader yang baik-baik, semua boleh, langgar peraturan pun enggak apa-apa, you punya future itu keras. You jadi nanti sudah you mau jadi pedagang, jadi apa, nanti you juga tidak tahu bagaimana jadi seorang leader. Ya, jadi kalau jumpa dengan leader yang keras, yang semua serba mau tinggi, semua mau ini, ya terima saja. Karena kebanyakan leader atau hampir semua leader tidak mau mempersulit dia punya followers. Nah itu already experience oleh ini. Lalu satu lagi, para leaders atau junior leaders tidak dipersiapkan. Maka saya bilang, you don't wait for your company to develop you. Tapi Anda sekarang tinggal keluarkan smartphone aja, Anda ketik effective leadership, itu di Google banyak mau ribuan konsep itu keluar semua kan. Belajar dong dari situ. Ya, belajar dari situ kan gampang. Jadi jangan tunggu kalau ada perusahaan tidak memberikan kesempatan untuk belajar, gak apa-apa. Kenapa? Promosi jabatan. Apa yang saya experience dalam 29 tahun ini ya. Banyak sekali perusahaan itu naikkan jabatan orang itu bukan karena dia itu capable, bukan karena dia mempunyai kompetensi. Karena berapa lama dia kerja situ. Oh, Anda sudah 10 tahun ya. Oh, Anda 12 tahun ya. Oh, yang 12 tahun naik. That's wrong. Ya, jadi kriteria untuk naikkan jabatan itu mesti ada kompetensinya, interpersonal skill. Nanti di sesi terakhir saya akan kasih tahu ada 3 skills yang Anda betul-betul perlu miliki sebelum Anda diangkat sebagai seorang leader. Ya, itu yang tadi
saya sampaikan. Saya lagi coba sesuaikan timing saya ini boleh nggak, cocok nggak ya dengan waktu 30 menit ya. Oke. Jadi ada tiga requirements atau misalnya kita bilang tiga syarat atau prasyarat juga bolehlah. Bagaimana kita itu bisa jadi apa namanya itu jadi seorang leader ya sebelumnya ya. Jadi kita ini ada beberapa poin self motivation. Ini saya lagi ada project ya satu perusahaan. Mereka lagi belajar itu mau bagaimana supaya bisa naik jabatan, bisa duduk di jabatan lebih tinggi. Self-motivation itu paling penting, ya. Self-management and then self-leadership. Semua pakai self dulu. Semua pakai self. Sebetulnya self ini dia bukan hanya untuk ke pemula, tapi orang yang sudah memimpin pun, di sini saya ada satu pesan saya mau titip ya, bahwa kalau misalnya di dalam keadaan sulit seperti ini, sebenarnya seorang leader itu apa yang perlu dia lakukan? Pengembangan diri. Ya, di saat sekarang ini harus banyak belajar. Kalau Anda tidak banyak belajar, Anda ketinggalan, Anda punya followers, itu tidak respect sama Anda. Jadi saya sampai usia seperti gini pun mesti ya ribet-ribetlah sedikit ya, belajar tadi bagaimana seharusnya saya itu bicara di, mesti ingat Pak Masuri, jadi seharusnya online, tapi akhirnya saya belajar juga kan dari Angeline juga saya belajar dari Pak Masuri. Tapi semua orang harus belajar, ya itu belajar itu nggak boleh berhenti. So seorang leader kalau dia belum kuat, dia nggak bisa bantu orang lain. Ini sedikit wawasan tambahan. Waktu saya masih kecil naik pesawat terbang. Loh, kenapa stewardess mengatakan kalau ada kurang oksigen di dalam kabin? Itu ada masker, itu masker ya, mask itu drop gitu ya. Itu orang tua pakai dulu, baru bantu anak-anak. Di dalam hati saya ada sedikit kurang nyaman, saya bilang kok orang tua ini gak perhatikan anak-anaknya ya, kok dia pakai duluan gitu. Kenapa bukan anak itu dijaga duluan. Nah, setelah saya besar, nasib baik saya dapat diterima di penerbangan, jadi saya sebetulnya 20 tahun di penerbangan dan 20 tahun jadi mitra mereka. Jadi waktu itu pelan-pelan saya tahu bahwa kenapa orang tua pakai masker dulu? Nah dia bilang kalau you sendiri nggak bisa bernafas, bagaimana you bisa bantu orang lain? So kepada semua leaders at work ya di tempat kerja, pengembangan diri itu terus dilakukan. Kalau nggak you tidak bisa mengembangkan SDM Anda. Jangan harap ya, kalau Anda tidak maju gitu ya, tidak tambah-tambah wawasan dan sebagainya. Anggota Anda itu pasti ketinggalan. So self-motivation, self-management, and then self-leadership. Ini tidak boleh, tidak ada. Jadi bagaimana ya kalau kita bisa motivation ya. Tadi saya pikir ada speaker juga yang motivate peserta ya. Bagi saya itu motivation itu gampang. As long as you know what you need, Anda butuh apa gitu. Jadi saya bukan motivator, tapi saya itu suka mempelajari konsep dari motivation. Sedikit ya, karena motivation sama leadership itu dia satu paket. So, tugas paling utama seorang leader adalah memotivate dia punya anggota supaya dia itu bisa lebih maju gitu. Nah, sekarang coba saya mau share sedikit ya kepada Anda ya. Jadi, kalau misalnya yang pertama adalah Anda mau motivate diri sendiri, Anda mempunyai enggak hasrat memiliki sesuatu? Anda punya keinginan enggak untuk memiliki sesuatu? Misalnya, belum punya keluarga ya, atau belum punya sepeda motor, atau belum punya sebuah bisa kontrak rumah atau punya rumah, itu adalah semacam desire for gain ya, kita mau ada semacam hasrat memiliki. Lalu manusia itu juga ada semacam rasa takut kehilangan ya. Nah, dua itu aja sebetulnya kalau kita bilang definition dari motivation, saya pikir itu aja ya, hasrat memiliki dan takut kehilangan. Jadi kalau kita sendiri udah kuat, saya sudah termotivated, saya sudah siap gitu, saya sudah nggak perlu lagi disuruh, saya nggak perlu lagi diminta dan sebagainya, didorong dan sebagainya, saya sudah oke. Okay. Dan then self leadership itu lebih ke disiplin. Disiplin. Anda masih perlu nggak disuruh dan sebagainya. Anda tahu nggak bagaimana arrange your time. Kalau kita bicara leadership ya, time management itu sangat penting. Tidak ada seorang pemimpin terkenal di dunia ini pun tidak mengerti tentang time management. Time management itu kan yang paling ribet itu adalah penundaan. Orang suka tunda, 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 nanti kan masih bisa
nanti, apalagi setelah ini ada COVID-19 ya, kita anggap waktu ini kan banyak ya, work from home. Oh, bangun jam 8, jam 8.15 kerja masih bisa. Tapi tahu nggak, itu lama-lama jadi kebiasaan. Nah, begitu nanti sudah kerja offline, Anda kewalahan. Seperti saya sekarang ini agak sedikit kewalahan, kenapa? Anggap kan bisa, kalau saya mau kasih pelatihan di Zoom, jam 9, 8.45 baru saya siap juga bisa. Tapi ini tadi dari rumah saya di Malibu sampai ke sini, ternyata nggak bisa 15 menit, 20 menit, 30 menit, macet di ini. Saya dapat kabar katanya sesi pertama udah mau selesai. Jadi saya itu buru-buru. Nah ini hambatan-hambatan seperti ini tidak boleh dimiliki oleh seorang leader. So if you want to be a successful leader, time management itu penting. Itu dari dalam self-leadership-nya. Oke, okay, kemudian ada tiga important skills ini. Saya lihat mungkin semua orang pasti tahu apa itu namanya technical skills. Jadi ada tiga skills di sini. Technical skills, kemudian ada interpersonal skills, kemudian ada satu lagi yang paling penting adalah conceptual skill. Ini mungkin saya perlu waktu sedikit untuk menjelaskan lebih detail ya. Apa itu namanya conceptual skill? Pada umumnya para leaders at work ya, bukan di luar pekerjaan ya. Mereka tuh beranggapan ya, kalau saya itu dibayar lebih tinggi karena jabatan saya. Jadi kualitasnya itu ya nggak perlu dia tingkatkan. Saya bilang kalau Anda masih mengerjakan dengan Anda punya technical skills, apa itu technical skill? Misalnya seorang yang sangat bagus di IT lah. Ya, bagaimana dia ngurusin komputer, software, hardware itu namanya dia punya technical skill. Saya seorang photographer, itu berarti saya pandai foto, itu berarti saya punya technical skills. Kalau saya orang accounting, bagaimana saya key in the data semua ya, input data itu saya punya technical skill. Itu staff di level yang paling bawah. Kalau di pabrik-pabrik, ya operator itu bagaimana dia kerjakan, dia punya pekerjaan sehari-hari. Tapi orang tanya sama saya, Kak, kalau saya mau promosi seseorang, apa kriteria yang perlu saya perhatikan? Ya. Sudah pasti bukan lama kerja ya, tadi 10 tahun 12 bukan itu ya. Apa yang perlu dipertimbangkan, yaitu dia punya interpersonal skill, termasuk interpersonal communication. Dia bisa nggak bergaul dengan orang, dia bisa nggak berkomunikasi dengan baik dengan orang, dia bisa melayani nggak. Ini melayani, ini akhir-akhir ini jadi penting. Minggu lalu saya kasih training leadership, jadi ada yang tanya sama saya, Pak, apa urusan melayani dan memimpin? Saya bilang kalau dulu, let's say 50 years ago, pemimpin bilang kalau kalian punya masalah datang ke saya ya. Gitu dulu. Sekarang pemimpin turun ke lapangan. Do you have any problems today? Can I help you? Jadi dia melayani. So terbalik. Ya, terbalik. Jadi bukan lagi kalian punya masalah datang ke saya. Oh, bukan. Kalian punya masalah apa? Saya datang, saya bantu. Terbalik. Jadi di interpersonal skills yang menurut saya di paling bagus di performance appraisal adalah communication, keterampilan melayani, and then teamwork, kerjasama. Nah kalau tiga ini dia lulus, boleh dipertimbangkan dia itu naik jabatan, dipertimbangkan ya, bukan nilai dari dia punya technical skills. Tukang las, pandai kali dia las, belum tentu dia bisa jadi mandor. Dia tukang las, karena dia punya technical skill bagus, tapi dia nggak bisa memimpin orang. Dia punya sales bagus, wah 1 tahun 12 bulan nggak pernah nggak capai target, naik jabatan, sorry, itu bahaya sekali. Kenapa? Dia tidak mempunyai conceptual skill. Jadi yang dia punya itu, yang dia miliki adalah technical skill saja. So why not? Ya, biar dia menjual aja, nggak usah kita ganggu dia. Kita ganggu dia, naikkan dia jadi sales supervisor, tahu-tahu gagal, gak bisa memimpin. Nah repotnya, mau turun jabatan lagi, malu kan? Akhirnya apa? Segudang alasan. Abang saya suruh pulang, nenek saya sakit, ya dan sebagainya, dia berhenti. Sayang kan, kita kehilangan seorang sales people yang bagus, kemudian manajernya juga kehilangan ini, dan dia sendiri juga kehilangan pekerjaan. Company rugi. So, hati-hati in promotion jabatan. Promosi jabatan ini jangan main-main. Jadi kalau boleh saya menghimbau, coba fokus di conceptual skill.
Saya belajar dari saya punya guru, Pak Pauline Pospos, dia bilang, we work with our hands, itu technical skill. We manage with our head. Management itu pakai pikiran, ya, pakai head. And then we lead with our heart. Nah, waktu di conceptual skills ini, kita itu mau memimpin dengan konsep. Ya, kita harus ada semacam kemampuan. Innovation, creativity, ya, kita itu tidak boleh misalnya kerja itu cuma dari jam 8, jam 5, orang bilang pergi pagi, pulang petang. Ya, pendapatan pas-pasan, kan ada sekedar yang lucu itu ya. Itu nggak bisa. So the company pay you a little bit higher, dia mau Anda punya konsep. Konsep seperti di sini kita punya organization hari ini. Saya lagi prepare, ada enggak saya punya thanking speech untuk Ibu Lisa nanti. Saya bilang, you are well prepared. You sangat bagus sekali manajemennya ya. Setiap itu speaker itu dijaga, dikawali dan sebagainya itu luar biasa. Itu apa namanya? Konsep. Seperti SML Talk ini konsep. Kita ada konsep enggak? Nah, kalau misalnya kita enggak ada konsep, waktu tahun lalu kita mengalami COVID-19 di bulan Februari, Maret, kita itu pasti stop ini SML Talk. Tapi kita harus punya konsep. Oh, kita boleh pakai speaker di Jakarta, kita pakai online dan sebagainya, itu masih jalan. Kalau kita enggak punya konsep, duduk di situ, ya udahlah. Enggak bisa apa-apa. Ya. Jalan buntu, habis. Ya, tapi kalau misalnya kita punya conceptual skills yang luar biasa, itu yang dibayar mahal. So kepada junior leaders, saya menghimbau, yep, awalnya you perlu fokus di technical skill. Sudah semua orang pasti computer skill. Ya. Kalau misalnya saya di accounting, saya tahu apa itu jurnal, apa itu peraturan perbankan dan sebagainya. Tapi jangan lupa interpersonal skill. You nggak bisa bergaul dengan orang lain, nggak bisa. Saya diundang oleh Ibu Lisa, kenapa? Kita pernah kenal dulu udah lama sekali, ya. Tapi karena interpersonal skill Ibu ini luar biasa ini. Hey, what's up ini? Hey, how come? Gimana masih ini? Nah, jadi kita ini jadi pergaulan jadi luas. Itu kalau nggak ada itu, nggak bisa jadi leader. Kenapa? Dia nggak bisa berinteraksi dengan manusia lain. Mana ada leader itu pendiam, duduk sendiri di kamarnya itu nggak bisa chit-chat dengan orang lain, ya. Jumpa di mana-mana. Tadi saya datang pun karena sorry sedikit ini platform ini juga saya punya klien sebetulnya. Jadi saya tiap hari Kamis juga ada training ke mereka itu grupnya Pak Chris Angkasa. Jadi maka saya mau datang dong lihat-lihat sini. Ternyata ada Ibu Betty itu. Pak Tan apa kabar? How come you know me? Ya saya pernah ikut kelas Bapak di Jom. Itu apa semua namanya? Interpersonal skill. Dikenal, diterima. Orang tanya sama saya. Saya waktu itu di wawancara sama Angeline, saya nggak sempat ngomong banyak ya, apa yang belum diketahui oleh orang lain. Saya paling takut tidak disukai. Saya paling takut tidak di welcome. Datang ke suatu tempat, orang nggak kenal. Mau ngapain sini? Saya speaker, masa kamu speaker? Nah itu bahaya, itu hancur. Itu nggak mungkin lagi. Jadi kita ini mesti bisa lebih komunikatif, lebih assertif ya, itu semua adalah interpersonal. Konsep itu sudah saya bilang tadi, konsep, ideas, kreatif. Mau belajar lebih kreatif, gimana? Belajar dari anak-anak. Asking question, terlalu banyak pertanyaan. Anak-anak sekarang itu kreatif. Ya, pertanyaan itu nggak habis-habis itu. Nah, jadi kita ini yang sudah dewasa, apalagi saya sudah tua ini, saya juga belajar dari orang tua, dari anak kecil, terus bertanya. Dan kita kalau saya banyak bertanya, berarti saya dapat information, saya jadi kreatif. Sekarang ini kalau nggak kreatif, mati. Terus terang aja, you punya semangat seapapun ya, tapi kalau you nggak kreatif, coba carikan solutionnya, baik di dalam teamwork maupun apa. Kalau kita nggak kreatif, kita mati. Itu yang paling penting. Oke, kemudian saya mau cerita sedikit mengenai dengan jabatan lah. Oke, satu story ini nggak apa-apa, biarin aja. Ini saya kalau kasih training, saya suka kasih contoh-contoh yang ini ya. Misalnya gini ya. Anda masih ingat gak waktu di sekolah SD terutama, ada ibu guru atau bapak guru ya, memilih ketua kelas. Dia pilih apa? Hari pertama kan dia gak tahu murid dulu semua. Dia pilih apa? Kriterianya apa dia pilih?
orangnya tinggi, tegap seperti Pak Masuri, ya, ganteng orangnya, datang pakai mobil pribadi, you are the ketua kelas. Okay? Anak itu kan gak ngerti kan, oh iya bu kan. Tapi apa yang terjadi? Dalam waktu 3-4 minggu, muncul seorang anak di kelas itu juga. Pengaruhnya luar biasa. Ya, dia bukan ketua kelas. Tapi apapun yang dia bilang, diikuti semua orang, termasuk ketua kelas dan ibu gurunya. Yuk, sini, ikut semua. Masuk kelas semua. Kenapa? Dia punya apa? Dia punya kemampuan. Pengaruh. Pengaruhnya luar biasa. Nah, banyak nggak di perusahaan? Banyak sekali di perusahaan-perusahaan yang namanya informal leader. They don't need the title. They don't need the job title, jabatan. Tapi mereka itu pengaruhnya luar biasa. Di tempat kerja Anda itu office boy, office girl. Tapi di lingkungannya ketua pelaksanaan apa sepak bola, futsal, ketuanya. Ya, dia itu adalah bendahara dari dia punya perkumpulan. Jadi kita enggak boleh anggap remeh bahwa dia itu kalau di tempat kerja itu jabatan yang enggak ada, tapi di luar itu dia enggak bisa memimpin. Hanya saja di tempat kerjanya itu dia punya technical skills-nya itu beda, dia cuma hanya tukang satu. Tapi di luar dia adalah ketua pelaksana apa gitu ya. Jadi dia itu sangat-sangat luar biasa. Jadi maka saya bilang leadership is not jabatan, bukan satu gelar dan sebagainya. Jadi itu semua adalah yang bisa dipelajari. Yep. Jadi ini yang saya pikir yang perlu saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak ya kalau soal leadership gitu ya. Masih banyak sekali, saya itu nggak mungkin bisa sampaikan karena ya waktunya cukup terbatas. Kalau ada pertanyaan mungkin saya bisa